kambing, lembu dan unta telah dipilih Allah untuk menjadi binatang korban pada hari penyembelihan agung, iaitu 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam surah Al-Kautsar, Allah memerintahkan umat Islam yang berkemampuan untuk melaksanakan ibadah korban sebagai tanda kesyukuran atas segala nikmat yang telah dikurniakan. Antara hikmah lain pensyariatan ibadah korban adalah bagi membantu saudara Muslim yang lain melalui pengagihan daging korban. Saudara-saudari, di kem pelarian Syria, puluhan ribu kanak-kanak Syria yang membesar tanpa zat makanan yang cukup. Kebanyakan dari mereka juga tak pernah memakan daging. Aidiladha tahun ini, ayuh pilih anak-anak di kem pelarian ini sebagai penerima bungkusan daging ibadah korban kita. Mari jalankan ibadah korban di Syria bersama Peduli Insan di dalam kempen Korban for Ummah.